saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus Kristus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Martin Putra Utama Purba, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara mengkehendaki Seltina Hotmauli Kristi Tampubolon menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah
Terima kasih. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Seltina Khotmauli Kristi Tampubolon, yang dipilih oleh saudara Martin Putra Utama Purba menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara mengkehendaki Martin Putra Utama Purba menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Terima kasih. Sekarang saya meminta saudara berdua untuk berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, ini adalah Alkitab yang diberikan kepada saudara berdua. Ini pewujudan bahwasanya gereja peduli setiap orang yang menikah di gereja ini. Pergunakanlah Alkitab ini agar Alkitab ini menjadi pedoman di dalam kehidupan rumah tangga kalian berdua.
bagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom. Nani hormatan amang pendeta suang-suangani nang majelis gereja HKBP Batu Haji Lamaon. Napinar sangapan rajani hula-hula nami tapu bolon nang songoni katulang nami. Suang-suangani do nang napinar sangapan saluhutna hamu amat taraja inatta soripada nadong di bagas gereja. Di saat jong-jongau mewakili sian pihak para anak madok mauliate tuhamuna saluhutna. Di haradion nirohamu terlumobima di amang uluan. Naung pasikopon songon pamasumasuon parrumatanggau di ianak konami. Nang songonima di hamuna saluhutna amang inang. Di haradion nirohamu dirak mangudurhok kita. Anak dohok boruni huriai di nama jalo pasu-pasu pardongas saripeoni. Olan hata mauliate dona boi terpasat tami tuhamu, alai mangido mahami tuhamuna saluhutna. Asatong mabuak kamu di bagasat tangiang namangulu tuado panne debata, anggiat gabe rumah tangga sioloi tuhanina sida, zala halomoan diadopatta. Dung sikopan non siap bagas garejaon, hami las omma udangan nami tuhamuna amang parhalado nang ruas nihuria HKBP, asarap udur mahitan non, tu gedung serbaguna na adong di ingananon laho mangaton idah las dohot maparsaulihon aik sitio-tio huhut majalo dohot pasaton adat naho barto napinukkan yoputa si jolo-jolo tuwi digijang nisalhukna hamisian pihak keluarga para anak pasaton mauliati godang horas ma dihita salhukna botima tamadu hita madoko mauliati tu hatta pardingan basa siala sido tolong niruhan na tungtong na mga leon ay paso dita sa lutna na nihormati kami amang ulia uluan ni Hurriata HKBP kapling lama songsoni man ang sa lutna parhalado ni Hurriata na adong di HKBP kapling lamon na huparsangapi kami sa lutna si Raja ni ula-ula nami tulang sa tulula na Martino Dohon na niholongan nami Raja ni Dongat Tubu Raja ni Buru bere bebere songsomima nang dihamu raja ni anakku raja Ipurba. Di son hami jongjong bonani hasuton suhut parboru marga tapubulun. Pasahaton na mulia tegunang tuhamu. Ang giat ang nami tu Tuhan di leong mehita hai pason. Asang giat buhita nila manamunomu saluna. Dia kapazupasu nalau si pasan ni tuhatta. Di tonga-tonga ni parnguluatta si ganupari. Songsonima nang saluhudna amang raja inang soripada. Tong dopa sa ton nami maliti godang tuita sa luhud na dinangarapita na mangudurhon ima na pa jalo pasu-pasu pardongas sa ripiyon di anak dot boro ni Hurainon ang giyat matangyang marsitangyang kita sa hiyot matutu
hatani Tuhan nang jinaloni yanak dohot buruni rinon nang pinasahan ni naposoni Tuhan. Sialono namang rajai nang suripada tong dohami narap magokot tuhita salhutna songsoni maruas ni huriatta na dong dihakabi kapling lamon dung siko pandongan rap udur mahita laho madapoton songon puguni alamata iman na dihabirangan dinalaho mamangaton idanalas dot minum ICTTO la sudut mamuse dinalaho rap manaksiyo kita dinamat jalo dot napasaton adat na babar tu adat siapa tokota songoni marang amang rajai nang sori pada anda boi terpasat tami Tuhan di batama nama masu-masu hita horas marita salunak.